Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi adalah orang Jawa. Hanya Habibie presiden yang non-Jawa. Namun Habibie hanyalah presiden transisi. Yang naik menjadi presiden dikarenakan Presiden Soeharto mundur, lengser dari jabatan presiden. Pertanyaan mitosnya memang, bisakah 2024 Presiden Indonesia bukan orang Jawa? Sebagaimana dalam ulasan pada konten sebelumnya, bahwa Presiden Indonesia selama ini adalah orang Jawa. Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi adalah orang Jawa. Hanya Habibie presiden yang non-Jawa. Namun Habibie hanyalah presiden transisi. Yang naik menjadi presiden dikarenakan Presiden Soeharto mundur, lengser dari jabatan presiden. Lanyala, Anies Baswedan, Sandiaga Uno dan Erick Thohir adalah para tokoh bakal capres yang bukan orang Jawa. Dan, di antara para capres yang non-Jawa itu, Lanyala adalah tokoh yang paling lantang bahkan super pede atas pencapresan dirinya. Tentu, itu boleh-boleh saja bahkan bisa menjadi bumbu penyedap dalam perhelatan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Kembali, kalau bicara peluang capres non-Jawa, di antara Lanyala Anies Baswedan, Sandiaga Uno dan Erick Thohir, tentu secara rasional belum bisa diprediksi dengan pasti siapa yang lebih berpeluang. Hanya, secara mistikal, barangkali Lanyala cukup berpeluang, karena sudah ada contoh perintis orang Sulawesi yang pernah menjadi presiden dan menjadi wakil presiden, yakni Habibie dan Yusuf Kalla. Kontestasi pilpres di antara para capres non-Jawa ini pasti akan seru dan menarik tentunya. Pertanyaan mitosnya memang, bisakah 2024 presiden Indonesia bukan orang Jawa? Saya mau calon presiden misalkan, kalau kita nggak punya keyakinan, nggak mau kejadi. Saya pertanyaan saya, Bapak yakin? Saya yakin saya presiden 2024. Berapa persen? Ya sudah, 1000% nggak apa-apa. Kita ini bukan calon, menjemput takdir. Okay. Orang boleh menilai saya sombong, silakan. Itu bukan kita, saya hanya mau melatih sama orang. Kalau kita punya satu keyakinan, kita jangan ragu-ragu. Karena apa? Kita ini bersandarkan kepada Allah.